geng, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So bagi yang dah subscribe, terima kasih. Okay, bagi yang belum subscribe, silalah subscribe. Okay, untuk aku terus bersemangat untuk up content berkaitan dengan hal pemotoran dan sewaktu dengannya. Bagi yang Islam, jom kita berselawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala di sayyidina Muhammad. Okay, so tanya kerana anda telah berselawat pada hari ini bagi yang Islam. Okay, so untuk konten hari ini aku nak cerita pasal stroke actually. Masih dalam topik yang sama iaitu stroke. So apa yang kita akan cover dalam topik ni, so aku akan ajar korang macam mana orang cakap kiraan stroke ataupun yang hari tu aku ajar cara untuk kita ukur stroke kan. So macam mana kita nak tahu berapa stroke lepas je kita jet road, kita up stroke ataupun kita jet pain. Okay, so total stroke tu kita nak tahu macam mana. So aku akan ajar korang. Sebab benda ni simple sebenarnya dan aku dah lama nak record video ni tapi tak tercapai. Dan sampai hari ni baru aku buat video ni, okay. So and yang sepatutnya aku record semalam dan publish semalam dan itulah tak sempat. So aku record hari ni. Ni pun baru aku dah free. Aku baru free. So aku akan record and terus upload lah, okay. So aku tengok kamera pun macam lain lah. Sebab ni phone lain. So takpelah, aku just nak tunjuk cara je lah macam mana nak kira, okay. So untuk kira-kira tu kita so aku tunjuk dalam kertas lah kan. Lagi senang nak tunjuk, nak tengok, okay. So let's go. Okay, so jom kita sambung. Okay, kat sini aku ada kertas, okay. So hari ni kertas kecil je. So Mas nak guna kata kajang. So kita guna benda ni je lah. Okay, so untuk pengetahuan korang, actually kalau dekat apa, dekat mana-mana orang cakap kotak crankshaft, jadi sebenarnya ada yang dah tulis dan ada yang tak tulis, tak tulis lagi. So nanti kalau aku akan cuba cari gambar, okay, untuk insert dalam video ni kat bahagian sini, bahagian sini. Okay, so aku try cari. Kalau tak ada, tak maaf lah. Okay, so actually ada yang tanya aku kalau pakai crankshaft weight 125 dan jet 2mm berapa total stroke. Dan sebenarnya apa yang korang kena faham adalah jet tu korang kena darab 2 ataupun jet tu tambah jet tu. Contoh aku cakap, contoh ni aku cerita pasal jet up. Okay, so aku akan cerita pasal jet up. Okay, so macam yang korang bukan ni contoh, ni crank. So kalau kita tengok macam ni, crank with 125. So aku just bagi total stroke dia dalam 57.5. Okay, 57.5 ataupun 57.9, lebih kurang macam tu. Tapi kalau aku biasa kira 57.5 lah. Okay, so takpe. So ni, yang ni yang standard punya, okay. So kalau dah jet up 2mm, so korang kena tambah berapa? Tambah 2 atau tambah 4. So untuk jet 2mm, korang kena, macam yang aku cakap tadi, korang kena tambah jet tu ataupun darab jet tu. Okey, sebagai contoh kalau kita jet 2, 2 tambah 2 dia akan jadi 4. Ataupun 2 darab 2 kita akan jadi 4 juga. Okey, so kita kena tambah 4 dekat sini, which is kita, dia akan jadi 61.5. itu adalah total stroke bagi wave 125 jet 2. Okay, so macam mana pula kalau ni, aku bagi contoh lain, macam mana pula kalau crankshaft class 1 ni, aku bagi contoh class 1, aku cerita pasal class 1 pula. Okay, so macam mana kalau crank class 1 pula. So kalau crankshaft class 1, total stroke dia adalah 55. Ni class 1 eh, 55.5. Okay,
So kita contoh kita nak jet 3mm, okay? So kita nak jet plus one, kita nak jet 3mm. So 3mm ni korang just darab 2 ataupun 3 tambah 3, dia akan jadi 6. Okay, so nanti aku akan terangkan kenapa jadi kena darab 3, kena darab jet tu ataupun kena darab 2 ataupun tambah jet tu. Okay, nanti aku akan ceritakan. Okay, so kenapa jadi macam tu, so nanti aku cerita. So 55.5 tambah 6, kita akan dapat tetap 61.5 stroke STROK. Sorry lah, tulisan hodoh sikit. So macam itulah cara pengiraan untuk stroke, bila kita nak tambah nilai stroke. Dan kenapa, okay, aku nak cerita pasal kenapa kita kena darab 2 ataupun contoh 3 tambah 3. Contoh jet 3 tambah 3, kalau jet 2 tambah 2. Okay, macam tu. Kenapa? Sebabnya kalau korang tengok stroke ni, dia adalah daripada piston, permukaan piston. Contoh ni sini, ni adalah sleeve block. Okay, anggap ni je ni sleeve block. Okay, okay, ni sleeve block. Okay, so piston ni, piston dari tempat yang paling belakang. Contoh ni piston, okay, piston di tempat paling belakang, dia akan tambah, bukan tambah je ni, piston dari belakang ke depan, paling depan, paling belakang, paling depan tu adalah stroke. Okay, so bila kita tambah 3, kita tambah 3, so kita akan orang cakap piston ni akan bergerak 3mm ke depan, ke depan. Dan bermaksud dia akan juga pergi 3mm ke belakang. Okay, so macam mana benda tu boleh berlaku? Macam yang korang tahu, ataupun macam yang kalau korang tak tahu, tengok je lah video ni, okay? So kenapa benda tu terjadi? Sebabnya kalau korang tengok crankshaft, okay, crankshaft, contoh ni labu crankshaft, ni pin, pin crankshaft, okay, ni labu crankshaft, ni pin crankshaft, ni shaft. Okay, contoh anggap dia ni shaft, macam tu. Okay, eh sorry, ni macam ni. Okay, ni trip, macam contoh. Okay, oh sorry, tak jelas. Okay, so ni anggap ke, anggap sahaja ni crankshaft, ni road. Okay, ni road. Ni road, okay, ni road, ni pun road. Okay, so bila korang jet up ni, aku ni anggarkan, oh, bayangkan ni adalah standard punya. Okay, so ni adalah standard punya. Okay, standard punya. So kalau korang tengok sini, pin ni dekat sini kan, bila korang jet up, dia akan naik ke atas, which is walaupun kedudukan semasa orang cakap dia berpusing ke bawah, okay, semasa dia pusing ke bawah, pin ni tetap turun ke bawah. Contoh kalau contoh kat sini kan, dia turun ke bawah, kedudukan dia kat sini, tapi yang ni turun ke bawah, kedudukannya tetap kat sini. Faham tak? Maksud yang aku cuba sampaikan adalah macam yang ni ya, jadinya bila je jet load, piston paling belakang dia akan bertambah 3mm ke depan dan 3mm ke belakang. Okay, kalau tak faham, ulang lagi video ni. Okay, ulang lagi. So macam tu lah senang ceritanya. Bila 3mm, gila 3mm pula, bila korang jet load, dia akan tambah ke depan. Okay, contoh kalau 3mm 3mm, kalau 2mm 2mm lah. Okay, dia akan tambah ke depan, contoh 2mm. Ke belakang pun dia akan tambah, sebab kedudukan ni bergerak ni sama je, dia tetap akan bertambah 2mm. Okay, kalau standard ke depan, standard punya macam ni. Kalau standard punya macam ni, yang belakang pun pergi, yang standard pun macam ni. Faham tak? Pusingan dia, kalau korang pasang, pusingan dia. Okay, so aku harap korang faham lah benda Allah ni. Sebab benda ni tak senang pun, tak susah sangat pun. Okay, so kalau korang tak faham, tengok balik, ulang balik video ni. Okay, so
So aku harap video ni menjawab persoalan korang, dan insyaAllah mungkin lepas ni aku akan buat video yang lagi, mau cakap lagi apa, lagi syok lah insyaAllah. Sebabnya kemungkinan besar masa PRU nanti aku akan balik sekejap. So sempatlah aku buat beberapa video sebelum aku balik sini balik. So insyaAllah aku akan buat video lah kat rumah nanti. So aku harap korang still support aku. Terima kasih sangat banyak-banyak kerana support aku. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum. Thank you for watching. Okay. So ni adalah cara untuk kira. Okay. So harap berguna. Okay. So okay, bye.